Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun pemirsa berada. Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan jasmani dan rohani, serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Come back to my channel. Ayo kita ikutin dalam video ini jalan-jalan ke sebuah kampung halaman, yaitu aku rindu banget kampung halaman ini. Oke, pemirsa ikutin terus aku yo sampai full ya. Itu depan itu ada sebuah tugu putih. Itu ada apa gerangan di balik fenomena atau pemandangan di sebalik tugu putih itu ya pemirsa ya, ikutin yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ada apa? Oh, ternyata ada sebuah bangunan mega banget. Ya Allah, cantiknya. Siapa dia yang punya? Semoga aja yang punya ini selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani serta rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Oh, ini di sebuah desa Manyaran, yaitu tepatnya Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Nah, kita mengintip yuk arus lokasi bandara nih, udah menuju tempat lokasi Bandara Kediri yang letaknya tidak jauh dari perkampungan Desa Manyaran tadi. Kira-kira memakan waktu 15 menit pemirsa ya, ikutin terus yuk. Ya Allah, bagus banget rindunya kampung halaman ini. Semoga aja cepat terkabul. Amin. Ya Allah, bagusnya. Ya Allah, keindahan alam. Ini ceritanya ini pembangunan Bandara Kediri itu dari yang mensponsori itu GGS, yaitu Gudang Garam Surya Kabupaten Kediri. Ini dengan dana tiada bantuan dari pemerintah, yaitu dari GGS itu sendiri bersifat bukan pemerintah, bukan wira swasta mungkin ya, dia pribadi mendirikan suatu bandara ini. Bandara Kediri ini kata konon itu internasional loh sifatnya, bukan provinsi atau antar provinsi gitu. Oh, dari luar negara, negeri-negeri, negara pun bisa loh. Lanjutnya bagusnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga terkabul tahun depan bisa pulang ya. Doakan pemirsa ya. Ini kurang lebih proses pembangunan ini sudah memakan waktu 3 tahun lebih ya pemirsa ya. Sampai sekarang belum kelar atau clear beres, yaitu masih dalam proses, nggak tahu sampai berapa lama. Semoga aja cepat beres ya pemirsa bar. Ya Allah, seneng banget ya. Pulang kampung udah langsung turun di terminal kampung sendiri. Ya Allah, ya Allah, banyaknya kendaraan. Ini dari tepatnya itu Bandara Kediri itu di Desa Bedrek, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Tidak jauh ya pemirsa ya dari rumahku ya. Cuma memakan waktu 15 menit tadi yang udah aku bilang tadi dari awal. Ikutin terus keseruan dalam videoku ini yuk, kalau mau lihat dena situasi lokasi bandara Bandara Kediri.
Luas banget. Ini dulu ceritanya di perkampungan di sekitar beberapa desa itu ya, mau tidak mau itu tanah yang dia tempatin itu harus terjual, tapi dengan harga yang berapa kali lipat gitu ceritanya, karena terkena pembangunan buat lokasi bandara itu. Semua pemborongnya itu dari gudang garam ya, yang apa itu, yang membeli atau mengganti rugikan pemukiman para penduduk di sekitarnya. Bagusnya ini mungkin ya suatu gedung gedung nggak tahu lah apa itu, mungkin gedung nggak kelihatan itu yang gedung imigrasinya, mungkin di sebalik itu. Ini itu tuh mengulang terus. Oh ya, pemirsa ya, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak dapat mengetahui notifikasi videoku yang baru kembali. Oke, sampai di sini aku ya. Akhir salam, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun pemirsa berada semua. Bye-bye.